sediakan ruang untuk berproses dan belajar oleh panitia penjaringan PDI Perjuangan. Oleh karena itu semaksimal mungkin ingin disipasi proses sejak mungkin mulai merintis di politik sejak sekarang. Oke, terima kasih. Ini langsung ya. Kita langsung di serahkan ke kami ya. Sesi foto saya. Terima kasih. Orang kiri ya. Kiri apa nih kiri itu? Cewek-cewek tuh yang nganter ini ya. Oh iya, jumpa perempuan-perempuan Ciban. Dengan ini di sini. Oke. Lukas. Sah. Kasih ini ya. Langsung diisi. Senyum. Oke. Salamannya nih. Salaman. Ya. Oke, sudah. Oke, sambut. Oke. Boleh baris dulu. Selamat pagi teman-teman wartawan, rekan-rekan media. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikut prosesi acara pendaftaran pengembalian berkas saya pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, puji syukur tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini diberikan kesempatan dan kesehatan juga untuk menyerahkan formulir pendaftaran saya sebagai bakal calon wakil wali kota Surakarta. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPC PDI Perjuangan Surakarta, termasuk juga para panitia penjaringan yang sudah menerima berkas pendaftaran saya. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta, Bapak FX Hadi Rudiatmo. Juga terima kasih kepada teman-teman keluarga yang hari ini itu rombongan turut mendampingi saya, memberikan support, menguatkan untuk saya memulai proses di pilkada ini dengan pengembalian formulir. Wakil wali kota mungkin saya juga melihat dari porsi pekerjaan nanti ketika sudah bertugas itu dan juga dari pengalaman saya, jam terbang saya
sebelumnya mungkin masih tergolong cukup muda umurnya, sehingga lebih berkenan untuk saya mengukur pribadi mencoba sebagai wakil wali kota nantinya akan mendampingi wali kota yang terpilih. Mbak, ini keinginan atau cita-cita pribadi atau mungkin juga ada dorongan dari orang tua atau mungkin dari bapak? Tentunya untuk sampai saya hari ini mendaftar gitu Mbak, itu panjang diskusinya, panjang pertimbangannya, dari pengalaman hidup dan juga pendidikan, juga tentunya keluarga. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lalu bekerja di kantor staf presiden. Dari perjalanan itu banyak pengalaman dan nilai yang saya pelajari, juga dari keluarga. Saya tumbuh dan besar di keluarga besar PDI Perjuangan. Tentunya nilai-nilai politik dari keluarga yang tertanam pada saya sejak kecil sampai sekarang memotivasi saya dan memberikan saya keberanian untuk mantap dan berani mendaftar pada posisi wakil wali kota ini. Betul, dari banyak faktor yang lebih internal dan pribadi juga. Di luar eksternal tentunya pengalaman pendidikan dan bekerja itu faktor eksternal yang mendukung. Mbak, apa yang ingin dilakukan untuk Kota Solo sendiri? Mungkin itu cukup konkret pertanyaannya nih Mbak. Secara garis besar, mungkin kalau sudah program dan misi nanti akan kita diskusikan lebih lanjut apabila sudah direkomendasikan. Sekarang kan masih belum turun rekomendasinya begitu. Mungkin yang dibenahi Mbak dari Solo apa? Kalau saya pribadi yang melanjutkan yang sudah ada, yang sudah baik saat ini tentunya dilanjutkan kembali, menambahkan kembali program-program yang baru, yang fresh, apalagi untuk sekarang situasi politiknya sudah berbeda. Sekarang daerah-daerah sudah semakin maju, digitalisasi dan teknologi semakin semakin berkembang gitu ya. Tentunya di Kota Solo harapan nanti modern tapi juga tidak melupakan nilai kulturalnya. Sukma Putri Mara, Sukma Putri ini mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Dari kita buka pendaftaran sampai hari ini sudah ada 14 orang yang mengambil formulir pendaftaran, dan dari 14 itu sudah ada 10 yang mengembalikan. 3 pendaftar bakal calon wali kota, 7 pendaftar bakal calon wakil wali kota. Nah, Ririn tadi, Sukma Putri ini tadi mendaftar sebagai pendaftar ke-7 wakil wali kota, bakal calon wakil wali kota dari PDI Perjuangan Kota Surakarta. Untuk calon perempuan sendiri tercatat sudah berapa ya? Baru ini, baru si Sukma Putri Maharani. Nah, selanjutnya nanti tanggal 24 Mei kami menutup pendaftaran, lalu kami ada waktu sepekan untuk melakukan verifikasi data dan apa-apa yang mungkin masih perlu diperbaiki dari para calon, bakal calon. Nah, nanti tanggal 31 seluruh berkas yang kami terima itu kami serahkan ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Mas, ini berarti.